mereka nonton bersama. Untuk keluarga di Manado, kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk kakak beradik, saudara-bersaudara, teman-teman semua yang di Manado, inilah hasil doa kita. Torang berdoa sama-sama, torang bergumul sama-sama untuk torang anak Icat. Sampai akhirnya Icat bisa mendapatkan putusan yang sangat memuaskan. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari keluarga yang ada di Manado, teman-teman semuanya, begitu banyak. Orang di Manado sana yang mendukung Icat, terima kasih. Tuhan berkati orang semua, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Pak Yunus, tadi Anda melihat Richard Eliezer selama persidangan, bahkan ketika putusan dibacakan 1 tahun 6 bulan, sampai menahan tangis. Iya, memang Icat sampai mendengar putusan, dia sampai menahan tangis, dan akhirnya dia minta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan. Sebab inilah kejujuran dan kepatuhan yang ia selama ia jalani, dan sehingga kejujuran dan kepatuhan itu sehingga dapat didengar terutama oleh Tuhan, dan juga kepada Majelis Hakim. Jangan juga terima kasih seluruh para pendukung serta kepada seluruh pemerintah Republik Indonesia yang selalu menopang dan mendukung dari luar. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Baik. Ibu Rina, kalau ada Richard Eliezer di depan Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya akan peluk dia, Bapak. Saya akan peluk dia. Saya akan gak lepaskan dia. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Tuhan. Mama tahu Adek melakukan sebuah ini karena kebenaran. Makasih, Dek. Kebenaran pasti akan menang. Itu yang kita pegang. Ada rencana untuk segera menemui Richard? Iya. Iya. Rencana mau ke sana, ingin bertemu dengan dia. Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan juga, termasuk soal minta maaf adalah hal yang diajarkan keluarga sejak awal. Nah, kalau melihat bagaimana hasilnya sekarang, Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan juga. Tadi salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim adalah keluarga dari Yosua Hutabarat ini juga memaafkan. Apa yang mau disampaikan kepada keluarga Yosua? Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari almarhum Yosua, dan juga keluarga besar almarhum Yosua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti. Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti. Kita semua sebagai ibu, dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar, dan juga PH dari almarhum Yosua, dari keluarga almarhum Yosua, untuk Pak Martin. Yang saya lihat di media, Pak Martin, Pak Kamaruddin, serta Pak Yonatan. Terima kasih banyak juga sudah mendukung Icat selama ini. Terima kasih sudah mendoakan Icat, memberikan support dan memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk semua PH dari almarhum Yosua. Tuhan berkati kita semua. Oke, baik Ibu, kami mengucapkan selamat karena akhirnya kejujuran bisa berbuah hasil, dan tentu saja diharapkan ini bukan soal Richard Eliezer saja, tetapi nanti ke depannya jika ada kasus yang serupa, masyarakat Indonesia ini bisa mengikuti jejak Icat untuk bisa mengungkap kebenaran ini, apapun tantangannya ya. Iya Mbak, betul. Semoga ini menjadi pengalaman pertama mungkin bagi negara kita untuk melihat keadilan yang memang benar-benar adil, dan kami sangat bersyukur karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung karena kejujuran, karena kebenaran yang dia lakukan. Jadi kami berharap juga semoga keadilan ini akan berlaku kepada semua orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk Kompas TV. Dan saudara, tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian ada beberapa hal yang saya gambarkan bagaimana situasinya di kediaman pengacara atau kuasa hukum dari Richard Eliezer ini disampaikan. Tadi saya bahkan menyaksikan secara langsung bagaimana kemudian keluarga, kedua orang tua, kekasih dari Richard Eliezer menyaksikan bersama-sama pembacaan vonis dari Majelis Hakim. Lagi-lagi ini bukan hanya sebatas soal baradae, bukan sebatas Richard Eliezer saja yang melawan Jenderal Bintang 2, tetapi soal kejujuran. Majelis Hakim akhirnya mempertimbangkan banyak hal dan kemudian menetapkan hukuman 1 tahun 6 bulan atas keberanian dan juga kejujuran Richard Eliezer. Kedepannya diharapkan apa yang terjadi hari ini bisa mengungkap kasus-kasus lain dan juga membuat masyarakat Indonesia berani untuk berkata jujur.